Di video kali ini saya berada di restoran Asalam. Alamatnya ada di Changi Road 457 Changi Road Singapura ya. Dan lokasi restorannya berada di depan Masjid Kasim. Jadi setelah sholat bisa langsung cus ke Asalam, 24 jam loh bukanya. Coba dulu datang ke sini karena di sini banyak menu dan makanannya. Kebetulan di depan juga ada masjid, kalau mau sholat juga bisa gitu. Hari ini saya lagi lunch makan roti prata makanan India lah nanti, dan juga ada teh tarik kesukaan saya. Bagaimana rasanya nanti setelah saya makan saya akan review makanannya. Yang buat kamu yang baru gabung ke channel saya, jangan lupa like, subscribe dulu dong, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian terupdate dengan video-video saya yang terbaru. Langsung saja kita makan yuk. Di sini saya sudah order prata telur namanya. Prata telur seperti ini, guys. Jadi makannya begini. Ini kan rotinya nih, dicocol begini jadinya. Mantap. Ini teh tariknya. Ini teh tarik kesukaan saya ya. Ini teh dicampur sama susu terus ditarik-tarik gitu, guys. Jadi dia bikinnya begini, begini, begini. Nanti kita langsung ke dalam lihat bagaimana cara pembuatannya. Tadi saya lupa mau ambil gambarnya. Di belakang saya itu kasih ada bosnya. Thank you.
Dan di sini ada daftar menunya dan harganya juga ya. Kalau untuk harganya standar. Semuanya juga harganya segini ya, guys ya. Nah, di sini ada menu makanannya, spesial chicken. Macam-macam deh di sini. Pokoknya kalian kalau mau party dengan budget yang minim, kalian boleh datang ke sini nih. Ini tempatnya besar. Jadi kalau mau kawan-kawan tampung dekat MRT juga. MRT-nya MRT Kembangan. Jadi setelah turun MRT Kembangan tinggal lurus aja gitu sudah sampai ke kedainya. Di sini ada makan, minum, makanan yang berat, ringan semuanya ada. Dan lebih senangnya lagi, kedai ini buka 24 jam, guys. Jadi buat kalian-kalian yang lagi jalan-jalan malam, mau cari makanan di mana ya kok susah gitu. Kesini aja. Tidak hanya India food, di sini ada masakan Padang dan yang masak asli orang Indonesia. Tapi hanya siang hari ya guys, kalau malam nggak ada. Karena saya sudah makan di sini, saya mau review makanannya. Untuk kuahnya, ini kuahnya enak banget ya. Ya, yang kayaknya yang masak kokinya memang orang-orang India, dari India gitu. Jadi gravy-nya lebih pekat gitu. Dan rotinya itu lembut, rotinya. Maksudnya kenyal ditarik gitu, kayak melar gitu guys. Gitu.
Cukup sekian video saya kali ini. Buat kalian yang mau ada acara ulang tahun atau makan-makan di sini, menunya banyak sekali ya. Mau makan apa aja di sini ada. Jadi nggak usah khawatir kalau mau bawa teman-temannya datang ke sini untuk makan di Asalam Restoran. Jadi nanti saya kasih tunjukkan, kalau siang di sini ada nasi Padang khusus yang masak orang Indonesia gitu. Bagaimana buat kamu yang baru gabung, jangan lupa dong subscribe juga channel saya dan tonton video-video saya sebelumnya. Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye guys. Bang, sudah lama kerja di sini? Nah, 5 tahun lah, Bel. 5 tahun abangnya? Abangnya? Nah, 5 tahun juga. Di sini kerjanya apa? Bikin apa? Roti pelatayan ini? Ini. Masak? Masak. Oh, gitu. Asalnya dari mana? Lokalnya dari India. India asli datang ke sini? Oh, ini abangnya yang satu dari Malaysia, yang satu dari India langsung. Pasal makanannya enak di sini. Jadi buat kamu-kamu yang mau party, makan-makan di sini, datang ke Al-Salam. Nanti alamatnya saya taruh ke kolom deskripsi saya. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih sudah temanin saya jalan-jalan kali ini. Jangan lupa jika kalian suka, like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Nyalakan tombol notifikasinya biar kalian terupdate dengan video-video saya terbaru. Bye-bye.